Menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019, jajaran Polres Aceh Besar mengadakan apel gelar pasukan operasi mantap Brata Rencong yang berlangsung di lapangan Bungong Jempa Kota Janto Jumat pagi. Apel gelar pasukan operasi mantap Brata Rencong 2019 yang berlangsung di lapangan Bungong Jempa Kota Janto pagi tadi diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari personil polisi, TNI, Satpol PP dan WIHA serta sejumlah instansi pemerintah di Kabupaten Aceh Besar. Apel gabungan tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa negara yang didukung oleh rakyatnya serius dan bertanggung jawab agar pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 17 April mendatang berjalan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti. Usai apel tersebut, Kapolres Aceh Besar AKBP Ai Satria Yuda mengajak seluruh caleg, tim ses caleg, serta pendukung tim ses presiden untuk dapat menjaga situasi Kamtibmas berjalan lancar hingga hari pemilihan nantinya. Mari sama-sama untuk memberikan rasa nyaman, aman, kemudian jangan melakukan intimidasi, membuat kampanye hitam ataupun ujaran-ujaran kebencian, memanfaatkan, kemudian melakukan isu SARA, politik identitas, hal-hal yang dilarang yang dapat memperkeruh situasi ataupun memecah belah persatuan bangsa. Jadi berikanlah rasa bagaimana masyarakat itu dapat diyakini kalau memang dia menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dia terpilih, tapi dengan cara-cara yang benar, jangan malah merugikan orang. Sementara itu, Dandim 0101BS Letkol Infantri Hasadi Lubis menyebutkan pihaknya siap membackup aparat kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memberikan hak pilihnya pada pesta demokrasi nantinya. Aparat TNI yang pertama kita siap sepenuhnya membackup pengamanan yang dilaksanakan kepolisian. Kita menyiapkan juga 2/3 pasukan dari yang disiapkan oleh polisi. Jadi itu nanti akan kita backupkan. Kemudian kita juga sudah mengecek jajaran, kita sudah melaksanakan latihan-latihan di dalam penyelenggaraan pemilu ini, sehingga secara umum seluruhnya, khususnya TNI yang di wilayah Aceh Besar, kita siap untuk memberikan rasa aman beserta berkolaborasi dengan Polri dalam hal ini dengan seluruh unsur masyarakat untuk suksesnya hajatan bangsa. Apel gelar pasukan operasi mantap Brata Rencong 2019 selain diikuti oleh personil polisi TNI dan instansi terkait, kegiatan tersebut turut juga dihadiri Wakil Bupati, Ketua DPRK, dan sejumlah pimpinan Forkopimda Kabupaten Aceh Besar. Tim Liputan, Aceh TV.